Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menginginkan kemakmuran dan kekayaan dalam hidupnya. Namun tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya agar dapat meraih kekayaan tersebut. Tak jarang manusia menggunakan berbagai cara agar memperoleh kekayaan dengan jalan yang buruk, seperti menipu, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Padahal, apakah arti kekayaan itu bila kekayaannya tidak berkah, yang berakibat merasa tidak bahagia dan selalu gelisah? Oleh karena itu, alangkah baiknya bila cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut ditempuh dengan cara yang baik. Berikut ini cara menjadi kaya menurut Islam. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama yaitu mencari rezeki dari yang halal. Carilah rezeki yang halal dalam hidup, karena dengan kekayaan yang halal maka akan menenteramkan hati kita juga. Sebaliknya, jika kita tidak mendapatkan dengan sesuatu yang halal, maka biasanya akan membuat hidup kita di masa yang akan datang menjadi penuh masalah. Lalu yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja. Namun, amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Salah satu manfaat silaturahmi yaitu dapat memperpanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi juga merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menjaga dan memperkuat silaturahmi sangat penting dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini bukan hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi untuk kebaikan di akhirat nanti. Lalu yang ketiga adalah senantiasa berdoa. Doa melancarkan rezeki dan usaha dapat membuat hati serta pikiran seseorang hamba beriman menjadi lebih tenang. Rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini doa agar rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza khalqun jadidun faftahu alayya bitu'atika wakhtimhu li bimaghfiratika waridwanika warzuqni fihi hasanatan taqbaluha minni wa zakiha wa du'ifha li wa ma amiltu fihi min sayyitin faghfir li innaka ghafurur rahim wadudun karimun. Artinya, ya Allah, hari ini adalah ciptaan yang baru, maka bukalah hari ini dengan kepatuhanku kepadamu, dan tutuplah hari ini dengan ampunan dan ridhomu. Berilah hamba rizki kebaikan hari ini, terimalah kebaikan itu dari hamba, bersihkanlah dan lipat gandakanlah untuk hamba amal buruk yang hamba lakukan hari ini, ampunkanlah. Engkaulah yang maha pengampun, penyayang, pengasih, dan maha mulia. Lalu yang keempat adalah bekerja dengan hati yang qanaah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Sesuatu yang instan itu jarang bertahan lama, ataupun sering mengalami kegagalan.
Jadi, carilah rezeki dengan bekerja dan hati yang tulus, ikhlas, dan diniatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Saatnya mendekat dan selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera jauhkan diri dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bertaubat, insya Allah pintu rezeki pun juga dapat terbuka lebar. Lalu yang keenam adalah segera tunaikan zakat dan sedekah. Setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan sedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Selain memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang melaksanakan sedekah juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya setiap muslim melaksanakan sedekah yang didasari sikap ikhlas. Salah satu keutamaan sedekah adalah mendapatkan pahala berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sedekah sangat bernilai harganya. Sedekah kepada orang bernilai 10, kepada orang yang kita kenal bernilai 100, kepada sanak saudara bernilai 1000. Dan tunaikanlah zakat. Semakin kita banyak memberi, insya Allah kita juga akan semakin banyak menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah mensyukuri segala nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kita hendaknya senantiasa mensyukuri nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa kita syukuri dan nikmati. Sungguh kenikmatan yang diberikan olehnya sangat banyak dan sangat berarti, dan kita sebagai manusia wajib untuk mensyukurinya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 cara agar kita diberi kemudahan jalannya pintu rezeki dan kekayaan menurut Islam yang mudah kita praktekkan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan menjadi jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.